Nah, aku lagi di Jakarta. Aku lagi udah di Jakarta, udah gak di Eropa lagi. Dan buat semua kalian yang dari kemarin nanya-nanya aku, apakah aku gak bakalan pulang lagi ke Indonesia, akan di Eropa terus. Nih, jawabannya adalah aku udah di Jakarta. Jadi jangan khawatir kalian ya. Aku mana mungkin gak balik ke Indonesia, kesayangan aku kan? Gak mungkin. Liburnya udah selesai, masih banyak banget video dari Eropa. Tapi aku belum upload karena ini dulu ya, Indonesia dulu. Kenapa? Karena dari kemarin kalian pada khawatir aku gak akan pulang lagi. Jadi aku udah pulang, aku lagi di Monas. Ini hari Minggu dan lumayan rame. Cuman sayangnya banget, menurut aku ya, ini gak terlalu rame. Kenapa sayangnya? Karena kalau kamu pergi ke mall, jauh lebih banyak orang ada di mall, keluarga yang bawa anak-anak. Dan sebenarnya daripada kamu di mall aja kalau lagi hari Minggu, mending ke Monas aja atau ke taman-taman seperti itu, taman-taman. Soalnya kan nature pasti lebih bagus. Mending anak-anak kesini belajar tentang sejarah, nikmatin taman daripada di mall aja. Ya itu menurut aku aja ya. Oke, aku lagi mau ke Monas dulu. Nah, Monas tuh yang setahu aku ya adalah monumen yang dibangunin buat kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Dan Monas itu dibuka buat umum tanggal 12 Juli tahun 1975. Terus banyak tentang monumen nasional itu banyak orang nggak tahu. Ada beberapa fakta ya. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 kan. Dan sebenarnya Monas itu dibangunin ada beberapa hal yang connecting sama tanggal kemerdekaan. Dan itu sebenarnya Monasnya tingginya sampai grill. Aku gak tau pakai bahasa Indonesia apa, karena gak bisa ingat. Tadi udah baca tapi gak bisa ingat. Pokoknya dia 17 meter seperti tanggal 17. Dan juga dia juga grillnya atasnya itu 8 meter seperti bulan ke-8 itu Agustus. Dan dia lebar sebenarnya 45 meter seperti tahun 1945. Jadi banyak hal yang ini. Yes. Ya. Dan semua itu kan ditunjukin hari kemerdekaan. Dan sebenarnya yang awalnya apinya atas tuh api atasnya tuh di donasi uangnya buat apa? Emasnya, uang buat emas dari satu orang. Dan dia berikan 35 kg gila emas. 35 kg emas. Baik banget ya orangnya. Dia kasih buat bikin apinya atas. Terus abis itu tahun 95 pas 50 tahun kemerdekaan Indonesia, negara kasih nambahin 15 kg lagi. Jadi sekarang jadi 50 kilo emas. Jadi lumayan tuh apinya, lumayan berharga. Dan di bawah ada museum. Aku pengen ke museum dulu ya, biar kita baca-baca tentang sejarah Indonesia. Seru kan? Dan di sini sayang banget aku bisa lihat lumayan sepi. Dulu waktu mungkin 3 tahun yang lalu, aku pas kesini jauh lebih rame. Malah sekarang kalau ke mall, lebih rame di mall daripada ke tempat-tempat wisata seperti ini. Ya, gitu pokoknya. Sayang sih. Tapi gimana?
Dan sebenarnya Monas tuh udah ganti nama 5 kali. Terus pertama dijadi lapangan Gambir, habis itu lapangan Ikada dan juga lapangan Monas, juga Taman Monas, dan akhirnya dia ganti nama jadi Monumen Nasional, jadi Monas akhirnya sampai hari ini. Pokoknya sejarahnya tentang Monas tuh keren juga. Dan aku yakin banyak orang Indonesia juga gak tahu tentang itu. Sama kayak orang Bosnia, banyak yang gak tahu tentang Bosnia gitu. Ya biasa orang pikir aku dari sini, main gue belajar, padahal harusnya sih gue belajar. Pokoknya keren banget. Salah satu monumen di dunia yang paling keren. Dan Monas itu monumen yang paling tinggi, gedung yang sesuatu yang paling tinggi di Indonesia. Keren. Dan sebenarnya sayang banget pas awal Monas mau dibangunin, sebenarnya banyak orang gak setuju karena katanya boros, kita gak butuh itu. Padahal itu satu suatu yang sangat penting dan jadi sangat keren gitu loh. Jadi sampai sekarang orang Indonesia banggakan, gak tahu, tapi pokoknya orang bangga sama Monas, orang Indonesia. Ampun banget, rame banget, tapi tetap mau dilihat, harus nunggu. Padahal aku pernah kesini, cuman ya udah harus lagi. Dan tadi nunggu antri buat beli tiket aja, aku udah keringetan kayak apa. Tuh, kelihatan panas banget, rame, lumayan rame. Dan sebenarnya nggak jadi ke puncak, soalnya baru bisa masuk jam 4 dan sekarang baru jam 2, jadi kalau tunggu 4 jam itu lama banget, soalnya panas banget. Tapi mungkin lain kali aku akan naik ke puncak. Yang penting kita bisa masuk sampai ke museum. Seperti mau hujan besar, semoga aja keburu kunjungi dulu sebelum hujan. Nah, dan sekarang di sini antri lagi buat naik. Tetap keren. Dan di sini sangat-sangat gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Orang pada tiduran. Dikirain rumah kali. Berarti nyaman banget di Monas. Jadi sampai bisa tidur. Di sini banyak banget orang tidur, gila. Ya udah, aku sekarang mau lihat-lihat. Kita lihat-lihat, cuman nggak terlalu kelihatan ya, agak gelap. Pada zaman Megalitikum sudah hidup dalam masyarakat teratur, meninggalkan budaya tersebar di seluruh Indonesia, antara lain ditemukan di Pasema, Besuki, Gilimanu, dan banyak yang lain yang berkembang antara 2000 SM sampai 500 SM. Hasil budaya Megalit yang terpenting adalah alat sepit, mungkir, dolmen, pokoknya kubur batu, pokoknya banyak. Mereka tuh sampai punya meja, punya apa dari zaman itu. Ini adalah Indonesia dari zaman dulu banget, yang dari awal. Habis itu dari 7 ke 13 terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India, berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh dan pendeta-pendeta Buddha dan Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama mempelajari agama Buddha, seperti itu. Nah, ini Candi Borobudur tahun 824. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dan keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan berbentuk stupa raksa dan mencerminkan alam semesta. Berarti semua kelihatan. Dalam pembangunan candi, hampir 200 ribu kaki kubik satu
dipergunakan sejumlah 504 area Buddha dan 1555 stupa besar dan kecil melengkapi monumen Buddha yang megang ini. Tuh, udah abad yang udah beberapa abad yang lalu gitu loh, udah sekeren ini. Nah, ini abad ke-11 dan ini adalah bendungan Waringin Sabta. Seperti itu. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali berantas di bendung dekat Klagen. Ya pokoknya keren banget dari dulu. Dan dari dulu agamanya Buddha. Nah, ini adalah tahun 1292, Candi Jawi perpaduan si Vaisam Buddhism. Jadi Indonesia itu dari dulu memang agamanya Buddha, baru agama-agama yang lain datang. Senang lihat-lihat kayak masih remaja udah datang ke sini belajar tentang sejarah. Nah, ini adalah Sumpah Palapa dan ini dari apa tahun 1331. Suatu gajah mada berhasil menyelesaikan perang Sadang 1331. Maka untuk membela keutuhan negara Majapahit dan bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Wah, mereka dari dulu tuh apa ikuti kalau semua orang gak setuju tidak boleh. Keren pokoknya. Nah, dan ini adalah armada perang Majapahit dan ini abad ke-14. Keren banget guys, dari zaman dulu kapal-kapal di sini seperti ini. Nah, ini tahun 1405, utusan Cina ke Majapahit. Ih, keren banget. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Jadi dari zaman dulu sama Cina sangat akrab. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Ini udah pakai peci. Dan ini peranan pesantren dalam penyatuan bangsa dan ini abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Kegiatan pesantren-pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Ini udah pertempuran pembentukan Jayakarta 22 Juni 1520 tahun 1527. Nih, mereka lagi marahin si perahu-perahu. Untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka, Sultan Trenggono Demak mengirim Fatahillah dengan pasukannya dan pada tahun 1527 Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan penting di pelabuhan Sunda Kelapa sesuai perjanjian tahun 1522 dengan Raja Pejajaran. Dalam pertempuran tanggal 22 Juni 1527 di pelabuhan Sunda Kelapa. Ini armada dagang Bugis abad ke-15. Nah, ini udah Perang Makassar. Wah, itu udah siap perang orang-orang. Dan Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain
menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang melancangkan monopoli perdagangan sehingga akhirnya timbul peperangan pada tanggal 8-9 Agustus tahun 1668. Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran pertahanan benteng Sumpaopu dari sebuah Belanda. Nah, dan ini adalah perlawanan Patimura tahun 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda, dan ini adalah perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara. Ini orang Belanda sejahat sama orang Indonesia. Nah, dan ini adalah perang Imam Bonjol. Tuh, Imam Bonjol. Dan itu dari tahun 1821 sampai tahun 1837. Sekembalinya para ulama dari Taman Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan ini adalah perang Banjar. Pokoknya banyak banget perang yang di Indonesia. Dan ini perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1905. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pemimpinan Pangeran Antasari. Pokoknya aku pernah ke Kalimantan dan pernah ke Banjar dan Banjarmasin, dan keren abis. Nah, ini udah banyak orang meninggal, dibunuh. Nah, ini perang Aceh 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Koller. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Koller gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Banda Aceh. Dan itu masjidnya dari zaman dulu, masjidnya sekeren apa, indah banget. Dan ini sebenarnya adalah perlawanan Sisingamangaraja nih, dengan dali bahwa Zenting sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878 setelah Sisingamangaraja memberi perintahan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli. Pokoknya guys, kalau gak pernah kesini dan belum tahu sejarahnya, harus kesini. Soalnya sangat-sangat detail, sampai gambarnya juga ada. Jadi kalian bisa lihat zaman dulu seperti apa. Ini pertempuran Jagaraga tahun 1848 sampai 1849. Waduh, orang Belanda sih memang parah banget, siksa orang Indonesia. Dan sebenarnya aku pernah belajar, gak tahu nanti akan lihat di sini apa tidak. Aku pernah belajar di sekolah pas lagi SMA atau SMK di Indonesia. Di sana tuh high school, dan aku pernah belajar tentang orang Belanda jajah orang Indonesia sampai bikin rel kereta ke Surabaya. Terus mereka tuh jalan, terus bikin, dan mereka gak dikasih makan, gak dikasih minum. Cuman pokoknya sampai dia mati, dia harus kerja. Kalau udah mati, baru diganti orang. Dan itu kita sampai di Eropa udah belajar gitu loh, jadi kita tahu tentang gituan. Adalah tanam paksa 1830 sampai 1870.
perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Nah, pokoknya kerja gak boleh ambil apa-apa gitu, disiksa pokoknya. Kejam banget sih memang. Nah, dan ini adalah kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Wah, jadi dari zaman itu udah ada gereja juga di sini. Gereja Protestan dengan zentingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional. Selain bergerakan dalam bidang agama, juga giat dalam bidang pendidikan dan soal hingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Nah, ini sepertinya ini Kartini. Dan di bosnya kita juga, aku pernah di sekolah belajar tentang Kartini, salah satu wanita paling hebat di dunia. Dia udah jadi masuk legenda dan di bosnya kita di sekolah harus belajar juga tentang Kartini. Dan Kartini ini dari tahun 1879 sampai 1904 itu Kartini hidup di tengah tahun-tahun itu. Gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 berbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandang umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Jadi dari zaman dulu anak perempuan gak boleh belajar, cuma anak laki yang boleh belajar. Dan Kartini adalah orang yang udah rubah itu. Dia udah usaha lakukan semua demi hilang nyawa sendiri buat anak perempuan juga bisa belajar. Dan berterima kasih kepada dia, wanita-wanita Indonesia sampai hari ini udah bisa belajar dan udah bisa punya kerjaan seperti orang laki. Wah, ini adalah kebangkitan nasional 20 Mei dan di sini lagi party. Dan ini 20 Mei 1908, politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Nah, orang Belanda tuh ya bisa-bisa pintar ya buat mereka sendiri. Mereka tuh gak mau orang Indonesia belajar biar gak bisa dipintar-pintarin. Jadi kalau makin orang bodoh ya, makin gampang disuruh, makin gampang dikuasai. Pokoknya kalau orang bodoh pasti mereka lebih kuat. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Nah, dan ini udah mulai semua anak laki pun perempuan pun udah boleh belajar. Dan ini Taman Siswa. Ini terjadi tanggal 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan pengguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat hingga mengkhawatirkan Belanda. Nah, mereka udah mulai khawatir karena orang Indonesia udah mulai belajar dan udah bisa jadi pintar, bisa pintarin mereka, jadi mereka udah mulai takut. Nah, dan ini adalah Muhammadiyah, 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad 19, pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan Hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan
pembaharuan kehidupan agama Islam. Nah, dan ini perhimpunan Indonesia 1922, perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussels. Aku baru kemarin dari Brussels. Selanjutnya, propaganda perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam sehingga pemerintah Belanda menggadaikan penangkapan terakhir 4 orang pemimpinnya, yaitu Moh, Hatta, Abdul Majid, Majid, Ali Sastroami Jojo, dan Nasir Datuk. Nah, dan ini adalah Stovia atau singkatan dari Sekolah Dr. Bumi Putera tahun 1898 ke 1926. Gagasan yang didengungkan dari gedung Stovia, tempat lahir Boedi Oetomo, untuk mempertinggi derajat bangsa mendapat dukungan di berbagai kota. Nih, lagi si bapak-bapak lagi bisik-bisik. Ini di Gul 1927, penggerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, di antara 1.300 orang dibuang ke Tanah Merah di Gul. Dalam perkembangan selanjutnya, di Gul menjadi tempat pengasingan bagi tohok-tohok pergerakan nasional, antara lain Moh, Hatta, dan Sultan Syahrir. Nah, dan ini adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan seingat aku juga di Bosnia pernah belajar tentang ini. Cuman aku lupa, soalnya kita belajar tentang semua negara di dunia, jadi agak lupa. Tapi kalau Kartini itu nggak bahkan bisa lupa. Dan ini dalam lingkungan penggerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Aku sangat-sangat indah lagu nasional. Nah, dan ini adalah yang aku tadi ceritain pas apa yang orang disuruh kerja bikin rel kereta sampai ke Surabaya dan gak dikasih makan sampai mereka mati. Dan ini Romusnya 1942 sampai 1945. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, untuk memenangkan perang. Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarang militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu Romusnya menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Nah, ini yang tadi aku bilang, mereka tuh dipaksa kerja, gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mereka mati, baru diganti. Nah guys, dan sebenarnya aku pengen nanya kepada kalian, mungkin kalian tahu, aku sampai sekarang masih belum mengerti kenapa orang Indonesia lebih benci sama orang Cina daripada sama orang Jepang atau orang Belanda. Gak tahu, itu ya pendapat aku yang aku lihat adalah kayak orang Indonesia kalau kepada orang Cina, orang Jepang atau Belanda santai-santai aja, senyum-senyum. Tapi kalau lihat orang Cina langsung kayak wah, benci gitu loh. Padahal orang Indonesia tuh dijajah orang Jepang sama Belanda. Tapi gak tahu, mungkin ada jawaban, jadi aku pengen tahu. Coba kalian kasih tahu di komen. Nah, dan ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, 17 Agustus 1945.
ini adalah tahun kap di mana Indonesia tuh jadi merdeka dan sangat-sangat bangga. Dan sebenarnya itu terjadi kepada pukul 10 dan Soekarno dikasih pidato Indonesia udah alhamdulillah merdeka. Nah, dan ini adalah pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Ini adalah yang paling baru, alih teknologi hebat 1995. Keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung 10 Agustus 1995 merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaran. Nah, rambutku udah seperti kena bom. Gak apa-apa. Soalnya tadi panas banget, jadi kayak gini rambut aku selalu kalau panas. Terus ini lagi udah hujan deras, jadi... Tapi udahlah. Bukan hujan deras. Gerimis. Hujan gerimis aja. Ikan asin diasinin. Pokoknya, aku senang banget di sini bisa belajar banyak tentang sejarah-sejarah Indonesia dan seberapa hebat Indonesia itu dari zaman dulu, dan senang pokoknya. Dan kalian juga harus belajar dong, belajar tentang sejarah Indonesia dan negara-negara yang lain, karena bagus, makin banyak tahu makin pintar, makin hebat, makin apa semua. Terus kalian tahu nggak kali kedua, pertemuan kedua cowok aku sama aku di mana? Di sini, di Monas. Kita sangat-sangat old school gitu. Kita pergi-pergi ke museum, diajarin tentang Indonesia. Oke, aku udah sangat kepanasan, udah sangat capek, udah mau hujan, udah hujan gerimis. Terus aku lagi mau pulang. Udah capek, belum makan. Jadi cukup buat kali ini ya. Terima kasih udah nonton video ini dan video-video yang lain di channel aku. Ada banyak video tentang makanan, pariwisata, sejarah, dan banyak-banyak yang lain. Kalau kalian masih pengen nonton, nontonin aja di channel aku. Dan jangan lupa comment, like, dan subscribe. Dadah, Lami sayang kalian.